kami dari kelompok 3 akan mengobservasi salah satu objek tercemar di Teluk Dalam. Objek tercemar yang kami tuju ini adalah TPI. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan. Sebelumnya, izinkanlah kami kelompok 3 untuk memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, saya sendiri, Juwita Afianti Larubu. Saya, Tony Lestafian Duha. Saya, Nurlina Laya. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti pada tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Kondisi objek tercemar di TPI sedang tidak baik-baik saja. Begitu banyak sampah di lingkungan dan di pinggiran laut TPI tersebut. Namun, penyebabnya adalah masyarakat dan pengunjung membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya, sehingga mengakibatkan tercemarnya lingkungan maupun air laut di TPI.
sebagai solusi dari terjadinya pencemaran lingkungan di TPI adalah membuang sampah pada tempatnya atau membuang pada tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Oh.